Di kios kecilnya yang berada di area Museum Radya Pustaka, Kunara pelukis asal Solo melukis dua tokoh nasional. Tokoh nasional yakni Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sebelumnya, kedua tokoh ini bertemu di kereta MRT di Lebak Bulus, Jakarta. Dengan bertemunya Jokowi dan Prabowo, memberikan Kunara inspirasi untuk menuangkan karyanya di sebuah lukisan sketsa monokrom. Dengan gambar Jokowi dan Prabowo sedang berbincang di dalam kereta MRT. Kunara mengatakan, sangat bahagia sekali saat melukis sketsa dari Jokowi dan Prabowo saat mereka pertama kali bertemu pasca terpilihnya Jokowi sebagai presiden untuk kedua kalinya. Untuk lukisannya, Kunara hanya memerlukan waktu 1 jam dalam menyelesaikan lukisan sketsa monokrom ini. Ini MRT, ini saya melukis ini terinspirasi karena saya punya kepedulian ya. Meskipun situasi seperti ini, tapi saya kan karena begitu ada momen penting ini, jadi momen yang pertemuannya Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo ini kan saya terketuk untuk melukis tema ini yang ada di MRT. Ya. Butuh waktu berapa lama Pak? Ini saya butuh waktu sekitar 1 jam ya. Ya. Kurang lebih 1 jam, sudah selesai saya. Karena saya melukis on the spot ini kan saya tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau lama melakukan on the spot, sudah lain urusannya itu. Ya. Tapi kalau ada yang mau koleksi, silakan. Banyak. Saya monggo saja. Ya, kan. Kalau mengenai harga, nanti gampang lah kita. Untuk harga jualnya, Kunara menambahkan dapat bernegosiasi dengan si pembelinya.